Ini Bobby pernah ke situ tuh. Anjir. Gas gas gas. Gas ah. Itu dia. Anjir, bedanya tuh dia. Dadah. Ini menurut gua cukup ya, asal kata OC itu. Simak aja gitu dia. Oke bro, balik lagi di channel Jang Sultan Wayne Netizen yang budiman. Di video kali ini gua mau mengetes lagi barang Ninja SS merah kemarin ya. Karena di video terakhir kemarin gua salah settingan GoPro-nya, makanya terlalu cerah cuy. Jadi si videonya tuh malah jadi silau aja, enggak kelihatan apa-apa, putih aja, full putih. Itu gara-gara di settingan shutter. Shutter tuh apa ya? Nah, poin intinya settingan shutternya aja nggak bener. Gua sosokan setting, ternyata malah jadi ngaco cuy videonya. Makanya sekarang gua ulangi lagi di hari ini. Sekarang hari Minggu jam 13.41. Langsung aja kita go. Gua ambil jalan di sini ya, karena kalau sana tuh bosen aja. Parkir ngapain sih ini, ngalangin kok. Duh, helm lupa ngunciin lagi. Ini Bobby pernah ke situ tuh. Anjir. Gas gas gas. Ikutin ikutin ikutin. Wah, anjir. Nih, gua pernah pakai yang gini ya, nih. Mantan Royal Enfield 500. Tapi kalau sama RX mau berani diadu cuy. Kenceng juga sih bangke. Jangan ya, belum pas. Ayo, mudah-mudahan belok kiri karena gua mau ke Lanut sekarang, mau ketemu si Bang Jalaluddin. Belok, belok. Ah, kayaknya ke kiri nih, dia ke kiri soalnya. Anjing, jalannya anjing, anjing, anjing. Anjing. Oh, bener, kiri-kiri. Mudah-mudahan cuacanya bagus. Hujan lagi, hujannya gede-gede ya. Gas ah. Ini motor gua kebasahan apa kekeringan ya? Gua sih nggak bisa ngerasain bedanya tuh dia. Anjay, bedanya tuh dia emang rada ngerbek ya. Kayaknya kebasahan deh. Jadi kalau ciri-ciri motor terlalu basah itu dia settingannya bawahnya ngobok gitu loh. Kasih nafas dulu, Ryan Bill kasih nafas. Tapi sih segini menurut gua cukup ya, asal kata OC itu. Anjing. Kata OC itu dia asal jangan ini, jangan apa?
kalau dipacu di RPM tinggi itu jangan ada suara ngelitik gitu loh. Tapi sejauh ini aman sih, nggak ada suara krrr gitu. Kalau kita di gaspol ada suara krrr, ya itu baru settingannya belum bener. Tapi segini sih udah oke. Kemarin sih motornya si Bang Jalaluddin itu dia SS ya, Ninja SS itu ada kendala di karbu gitu. Mudah-mudahan dia sekarang kendalanya udah bener, jadi bisa maksimal aja gitu dia. Ini kayaknya hujan tadi di sini nih. Biar dia memacu motornya bisa maksimal aja gitu loh. Wah, kalau hujan ngeri sih gua ini jalannya. Kamera juga kotor. Tapi RE Gopek kenceng juga sih. Dia tarikannya enak aja. Bener ini ngopornya. Hahaha. Emang settingan ocit nih, nggak pernah salah. Gua nggak tahu ketemu di pom bensin sini, nggak tahu ketemu di depan Lanu, dia di ruko-ruko itu. Tapi kalau ketemu jalan bump ini, shocknya kan sebenarnya lebih enak di jalan yang bumpy-bumpy-nya dikit gitu loh, jadi pipaknya ngebut tuh stabil. Oke, udahlah ya, jangan diladenin. Soalnya gue juga merasa kalau punya motor yang lebih mahal sama lebih gede di jalan tuh bawaannya pengen gemuk kalah aja gitu loh. Apalagi ketemu ranking-nya pasti lah pengen geber-geberan. Oke, sambil nunggu Bang Jaludin kita sebat-sebat dulu ya. Jadi lumayan kan dapat satu video. Ini video pertama, nanti video selanjutnya gue bareng Ninja SS-nya Bang Jaludin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.